lancar, mudah-mudahan tidak ada halangan saat pelaksanaan. Kesiapan dari kemarin saya monitor laporan-laporan dari desa masuk kecamatan, masuk ke kita. Kita berdoa mudah-mudahan cuaca tetap baik, karena yang dikhawatirkan itu ada klaster banjir. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini berjalan lancar. Dan gubernur juga melihat protokol kesehatannya, alhamdulillah dijalankan dengan baik. Dari beberapa uji petik yang dilakukan dari pemantauan, saya bersama dengan gubernur Jawa Barat, dengan Pak Jati, dengan Pak Kapolda, dengan Pangdam. Ya, untuk sementara ini sih tekanan-tekanan sih ada, tapi mudah-mudahan terantisipasi. Malam ada listrik padam di dua desa ya. Di kecamatan Pasir ada dua desa, ini ramai juga. Mudah-mudahan tadi pagi sampai itu sudah berjalan. Kalau barusan saya lihat baru dari 44 pemilih TPS Sekarwangi ya, itu baru masuk kira-kira 150. Tapi orang sudah pada datang di situ. Terusnya agak terganggu, bukan diberhentikan, tetap berjalan, tapi kerumunan dari para tamu yang monitoring dari Gubernur Jawa Barat dan agak terlambat sedikit. Artinya 77,5% target KPU. Ya, di 70% mudah-mudahan bisa masuk. Terhadap pelaksanaan pilkada di Jawa Barat, melihat titik itunya apa TPS-nya di Kabupaten Bandung. Karena Kabupaten Bandung ini kan DPT-nya juga paling banyak ya, 2,6 lebih lah. Jadi pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bandung merupakan barometer bagi pelaksanaan pilkada di Jawa Barat. Jadi saya pikir ini juga apa bagi kita di Kabupaten Bandung, tentu atas dukungan moral, kemudian berbagai hal ya, termasuk pengamanan. Tentu juga mendorong bagi kita untuk pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan sukses lah sampai.